Live sudah? Oke, sekali lagi sorry atas kesalahan teknikal yang kita hadapi, guys. I'm so sorry but I love you dari cima. Iya mulaso the Big Bang pula. Oke, saya masih mencari si si Rahima. Ima Rahima dia request lagu Putus Terpaksa, guys. So dia mau request lagu Putus Terpaksa, saya mau dia ada di dalam tuh, takut dan tidak terlepas. Ah gitu. Jadi sebabkan kita punya teknikal ada masalah ya Ima Rahima, terpaksa bersambung-sambunglah ini ceritanya ini di sini nih. Alright, kita sudah tag dia di satu komen. Oke, Ima Rahima. Dia meminta saya pusingkan, pusing pun boleh, kita putarkan lagu Putus Terpaksa daripada Ziana Zen. Lagu ni aku tak pernah bawa lagu ni, sebab lagu ni memang tak akan membunuh uratku. Ini first time saya bawa lagu ni sebenarnya. Oke, alhamdulillah masih ada Siri Rahima Rahim. Oke Rahima, saya tunaikan permintaan kamu dengan lagu daripada Ziana Zen, katanya Putus Terpaksa ya. Dan saya ulang sekali lagi macam yang saya cakap tadi, di part 2 sekiranya lagu ini saya tidak sampai, saya akan putung seperu jalan. Matailah. Hello. Okay. La 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 la. Hey. Sering kau menepi setiap persoalan, ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku. Dapat aku merasakan getaran perubahan. Setelah jelas terbukti sesuatu yang terlarang menjadi teman hidupmu selain aku. Masa hadapan kita aku merayu, kuncikan keinginanmu, bernafaslah dalam sejahtera, ku pasti ruang untukmu masih ada. Sudah puas bunuh lagu ini Ima Rahima. Sudah puas agar kau berubah, berpaling
Demi masa hadapan kita, tak sanggup aku bertemankan oh kasihmu yang penuh dengan fantasi. Terpaksa jua ku undur diri, terpaksa jua ku undur diri. Ya, dia punya audio sampai situ saja. Alright. Oke, okay. Terima kasih kepada Ima Rahima kena request lagu daripada Zena Zen. Katanya putus terpaksa. Aduh Ima Rahima, aku rasa perasaanku, aku punya urat nih memang dipaksa lah bata putus-putus. Oke, okay, terima kasih Adi Koncus, Soy, Oki Kak, mantap, terima kasih. Oke, okay, kita akan bacakan komen. Gigi, wah mantap suara dek, terima kasih Ima Rahima. Siapa lagi nih? Ada beberapa di sini penonton yang saya tidak nampak. Oke, okay, selamat datang ke konten YTV hari ini. Kita berkaraoke santai bersama dengan Kira Bombastik, Nur Ain, mantap, terima kasih. Kak Kasih Sofi, terima kasih menonton. Oke, okay, untuk makluman kepada kamu, Kak Kasih Sofi ini dia adalah salah seorang penjual online cake lah, ya dia jual cake cheese lele. Guys, kalau kamu terasa dia punya cake memang kedebab-kedebuk, saya tengok dia post-post gambar pun memang meleleh habislah. Kamu boleh terus ke stok dia punya FB kalau mau tempah order dengan dia siap langsung. Oke, okay, kita tidak mau cakap pasal cake nih, kita masih dalam bentuk ruangan berkaraoke. Okay, ya. Baiklah, kali ini saya akan cari lagu lagi yang belum ada request di sini. Sekiranya ada request tu ada, saya akan bacakan satu-satu ya. Okay, baru ada satu request yang saya sampaikan tadi, putus terpaksa, memang putus laurat saya di sini. Okay, kali ini saya akan nyanyikan sebuah lagu. Oh ya, ada request. Terbaik, oh bukan request, terbaik. Nur Irin Rin, terima kasih. Teruskan Shay guys, mungkin ada yang sedang memandu, ada yang sedang bekerja santai, ada pun membuat pekerjaan-pekerjaan ataupun perniagaan secara online. So, boleh dengarkan konten Kira hari ini menyanyikan cover lagu-lagu tempatan dan juga lagu-lagu artis Malaysia. Dan kita akan isikan konten ini mungkin sekitar dalam satu jam lebih untuk berhibur ya. Dan sekali lagi kepada kamu yang baru masuk di sini, selamat datang dan boleh request lagu. Sekiranya lagu itu saya tahu, saya akan pusing ataupun putarkan di sini. Oke, okay, di sini Nurul Lisa, Mansau Basis. Apa itu Mansau? Boleh nyanyikan kan lagu Sumpah dari Aina? Nur Erin Rin, sudah lagu itu ke konten yang lain, bukan di TV. Jadi saya tidak mau nyanyikan lagu yang sama ya. Kita boleh request lagu yang lain. Dan selamat datang, Mantap TV. Terima kasih abangku. Oke. Okay. Kali ini saya mau request, belum ada power request, saya akan nyanyikan satu lagu, lagu Melayu. Kalau tadi daripada Patuan Patu, Patuan saya dah nyanyikan lagu Titanium. Dan dua buah lagu di Patuan. Sebab kita memang masalah kita punya technical, kadang-kadang pada putus sendiri live kami. Jadi sambung saja. Aisna Slave, Korea, lagu daripada Big Bang, Taeyang. Dan juga lagu Siksa Penghitungan dan juga Timah Persebi. Dan tadi lagu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa. Request daripada Ima Rahima yang memutuskan uratku. Mungkin ada dua urat macam beranak lah. Macam... Tabur, okay. Terima kasih. Request lagu Akin Kenelang. Okay, daripada saya punya mentor MC di sini ada Charles Sumilau. Katanya request lagu daripada negeri luar sana, lagu ni Akin Kenelang. Baiklah, saya layan dulu request saya punya mentor. Hai Charles Sumilau. Okay, lagu ni Charles memang membunuh sikit. Jadi kalau tidak sampai, minta ampun lah kawal-awal. Alright, kali ini kita akan bawakan lagu Akin Kenelang. Hati lagu Charles. Okay, request lagu. Lagu apa ni? Syurga.
lagu surga, apa ini Bida dari Surgamu by Siti Nurhaliza. Bakit Pak boleh kirim salam. Oke, saya layan satu-satu dulu ya. Silakan si Charles dulu. Bilang kita punya abang Charles Sumilau, dia bilang request lagu Akin Kenalang. Bilang si Along kirim salam sama Syikin. Oke. Kembali ke konten perkiriman salam Adi White TV ya. Jadi harap-harap si Syikin sambutlah salam itu ya. Dia bilang lagu Bidadari Surgamu, lagu itu os lagu Tujuh Hari Mencintaiku bukan? Dia bilang Bidadari Surgamu. Kakapela sih lagu nyanyi. Oke, kita check it out. Yeay. Oke, kali ini kita berbahasa Tagalog sedikit. Cover speech. Yakin ah, yakin boleh bilang si Chal? Kita layan dulu. Koy sayoy kaibigan lamang, pagkat ba di ang sama kiki usap na aking kanalang, ang ginada sa araw-araw, aking kanalang. Kinip lamang nahahat ka, mayayakap ka. At ako pa ba'y iibigin pa? Ang ginada sa makikiusap na lang aking kanalang. Aking kanalang, at maghihintay hanggang aking itu dia Chal Sumilau.
Saya tunaikan permintaan saya punya mentor. Untuk makluman, dia adalah mentor saya sebagai pengecara madlis. Dulu saya buta kayu tentang madlis, sikit-sikit saya tahu. Tapi saya jumpa si Cal, Abang Kamal, saya jumpa Kak Sariwani Senron, terutamanya si Cal, banyak bagi saya tunjuk ajar dalam bidang MC. Dan alhamdulillah platform itu berjaya untuk membuat saya di mana saya berada di WTV sekarang. Alhamdulillah, saya tidak kata cakaplah saya hebat, MC ndalah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saya ada mempunyai orang-orang sekeliling yang hebat. WTV, saya berada di platform WTV sendiri, White Music sendiri. Dan dikelilingi orang-orang yang memang hebat dalam dan pakar dalam bidang MC. Saya tidak lupa tuh, Cal. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Cal, kalau ada kekurangan daripada lagu Akin Kenalang, saya minta maaf. Rin-rin, katanya terbaik White TV. Sekarang ini bikin hilang-hilang bosan, dia bilangnya di rumah. Oh, oke. Okay. Dan Unsal Aru katanya mantap lah. Hada Hamid katanya mantap juga. Miss Rohan Dion, suka aku dengar dia menyanyi, terbaik. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi nih? Saya akan sebutkan nama kamu ya. Sekiranya ada yang terlipas nama, saya minta maaf. Sharminan Lin, Idol Yusis. Mantap Rin, betul. Terima kasih yang semuanya yang berada di sini. Thank you so much guys. Boleh share-share tag rekan-rekan kamu yang sedang bosan. Kita akan hentikan hurun tiruangan berkaraoke ini. Bukan sekarang. Saya cuma kasih suspend tim-tim di sini. Macam mau lemah jantung terus Abang Amro. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada kamu ya, sedang kita bekerja di sini, ingat patuhan SOP. Jangan lupa kemarin ada satu lori ya yang tidak memakai mask, tapi di dagu yang pakai mask. Rupanya dagu yang ada boleh bernafas. Jadi kena angkut oleh polis, tidak cukup dia kena angkut, kena saman 1,000. Bayangkan 1,000 tuh, kalau kamu spin kira no kepsi, kanyang kita sis, ha gitu itu contoh ya, kalaulah. Baiklah, kali ini saya masih menantikan request daripada rakan-rakan lagi. Okay, kalau ada komen yang terlimpas yang saya tidak nampak, saya minta maaf ya guys, ada komen yang saya tidak nampak. Di sini nambahin komen kamu, saya minta maaf ya. Kamu boleh request lagu yang apa yang kamu sekiranya lagu itu yang kamu tahu ya. Nah, request itu tadi jangan sama bahasa, kita cari lain-lain bahasa. Kita akan kongsikan lagu yang berbagai bahasa. Kalau kamu tengok di patuan tadi, kita menyanyikan lagu Tagalog, kita sudah nyanyikan lagu Putus Terpaksa. So kita cari Yagi yang tidak sama dengan penyanyi yang saya sudah sumbangkan tadi. Okay, saya akan layan lagu si bin Shimaz bin Wahab, katanya lagu daripada Aegis, sayang nah sayang. Okay, untuk bahkan saya saya tidak pedar sedarnya kelas pada orang Amit Luin, dan saya tidak seberapa gemar lagu ini sebab tinggi. Tapi saya sampai kritis saya sampai sebulan lagi ya. Ya, saya tidak. Oke, okay, mulai dari kompres ke Instagram. Istrinya live konten yang sekarang ini terputus. Semula kontennya di rapor. Itu saja. Sebab masa teknik di sini bermasalah sedikit. Seperti pada mati sendiri, dia pandai sambung sendiri. Jadi kita akan buatkan lagu daripada Aegis. Katanya sayang, nah sayang. Request by. Apa ini? Mas, berapa inci mesin di belakang tu? Oke. Okay. Kai Maskur, dia bilang berapa inci. Apa tu misi belakang
pang-mission ng printing okay. Cover speech. Baiklan na pula. Okay, di sini ada masalah teknikal, jadi boleh guys, komen sekarang, masih sangkut-sangkut kah?
Sebab kami pun tak dapat elakkan benda ni berlaku. Tiba-tiba bilangnya sangkut-sangkut, Rin-Rin, si Mars, apa lagi, putus-putus. Alah, penat-penat aku teriak lagu sayang-sayang tadi, rupanya putus-putus. Jadi sekiranya terputus dari di sini. Hai Lid, masih anu kah Lid, masih putus-putus kah saya punya suara? Maklumlah kita punya hari ini technical di sini nih macam ada bermasalah sikit, enggak apa. Segeranya terputus kayak penyanyi di sini, sangkut di sini, kami akan hentikan ruangan. Oke, bilang si Abang Praskalala, si punya Abang. Oke. Hai Liana, ikau at aku. Lepas itu siapa ini? Abang Shady Ligo Abangnya. Oke, terima kasih Abang. Kalau masih serka beli tinggal betul putus bilang si Bijaya kita masih bayar. Lagi kah sudah? Nah, tak apa. Ada juga seputung aku dengar dengan jelas. Undi bah seputung siapa dia dengar jelas yang dia request lagu. Sorry. Okay, di sini ada request lagu daripada Lid. Lid ada dua lagu kita Lid. Lagu yang satu lagi Tears, yang satu lagi lagu Benci Kusangka Sayang. Ada dua. Yang mana satu kau mau aku nyanyikan lagu? Boleh juga aku nyanyi bakuriak di sini nih. Tapi kita perbaiki dulu teknikal kita. So bagi komen kamu guys. Jelas sudah kah saya punya suara nih? Nah, masih lekat-lekat, masih putus-putus. Oke, baiklah. Lid, lagu yang mana Lid? Aku boleh bawa lagu satu untuk kamu sama Siano, si Arif. Oke, terima kasih Lid. Oke, masih sekat-sekat kah? Oke, jelas sudah. Terima kasih. Oke, Lid, yang mana satu Lid? Coba lagu tes yang mana nih? Lagu Korea kah atau lagu Belanda? Oke, kejap oke, kejap benda. Yang masuk kau yang oke, ada pelabai yang anu nang di sini nang. Mana Farif? Oke, jadi sekiranya sudah jelas kita boleh teruskan dengan request yang seterusnya. Di sini ada request daripada Lida Yel, katanya lagu. Oke, Bang lagu Bang Praskalala, Abang lagumu tadi itu aku sudah nyanyi. Tapi aku tidak tahu part yang satu ke part dua. Lagu lain Bang, apa ini? Lagu si anu bilangnya dua-dua. Oke, saya bawa lagu Korea lah, boleh kan nih? Ya tim-tim boleh? Oke, Lid, aku akan bawa lagu Tears Lid. Teruskan share Lid, terima kasih Lid. Sudi-sudi apa? Sudi-sudi lagu. Dan lagi minta guys alas aku lagi sekat kembali dengan karaoke tadi masa ini kena apa masalah tuh. Oh my god. Oke, okay. Ini dapatlah saya pusingkan tanpa tersekat-sekat. Bolehkah sudah nih ya? Aku macam takut-takut mengecewakan banyak menonton. Aduh, dong.
Can I start to sing? Okay, lead, kita coba Lita. Dia dari face daripada lead. Matilah lagu Korea tiba-tiba. Hey. Kami nak dapat perbaiki teknikal di sini. Kami sudah cuba sedaya upaya dan nampaknya kita akhirnya hiburan ini. Ini sami lagu ini. Aduh, lagu lah. Tahu tak tipenya? Ya. Apapun mungkin kita di sini saya cek up. I'm sorry, I love you. Kita menyanyi lagi. Kita akan isikan konten nanti di lain masa yang berbeza mungkin dengan lagu-lagu pilihan daripada kami. Dan minta maaf selama saya mengandalkan YTV hari ini dalam isi konten berurangan berkaraoke. Adat masalah sangkut-sangkut, pandai putus-putus, pandai pat-pat menyambung. Ada 2, 3, 4 sudah pat. Okay, jadi saya minta maaf lah.
Karena teknikal tak dapat kami elakkan, coverage kami tidak mengizinkan. Jadi insya Allah semoga kita berjumpa di hari konten yang berbeza. Sampai sini saja lah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Dan bye-bye, hashtag TV YTV, TV Sandakan.